Kali ini saya akan mereview motor Honda Astrea Grand. Tampilannya sih oke, depan sudah diubah cakram. Ini dari sisi arah samping kiri. Beranjak ke penampakan bagian kanan belakang. Bagian knalpot sudah diganti. Tapi ada bagian yang paling aneh menurut saya, teman-teman. Coba kalau bisa nempat di bagian mana. Beda, lain daripada yang lain. Ini modifikasinya saya nemu secara langsung baru kali ini. Nah, sekarang kita menuju ke bagian yang paling inti, teman-teman. Nah, sekarang kita beranjak ke bagian jok. Nah, ini jok yang di bagian depan ini dikasih lubang, teman-teman. Nah, ini tadinya saya sempat bingung buat apa, ternyata ini buat isi bensin, teman-teman. Dikasih lubang biar praktis. Nah, gimana menurut teman-teman, apa alasannya jok di bagian depan dikasih lubang? Bisa berpendapat di kolom komentar. Salam kreatif, tetap semangat, semangat terus, semangat tanpa batas.